Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Kamis 24 Syaban kita kembali bertemu di majlis yang diridhai Allah, mudah-mudahan insyaallah di masjid daripada masjid Allah, di rumah daripada rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, diberikan bimbingan, diberikan ilmu, diberikan istiqomah sampai akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, suri teladan kita di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, hari ini kita masuk kepada surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Surat ini ada yang mengatakan Makkiyah, turun di mana? Di Mekah. Ada yang mengatakan Madaniyah, turun di Madinah. Ada yang mengatakan turunnya antara Mekah dan Madinah. Jadi mengapa demikian? Karena surat ini adalah surat yang diperkirakan turun terakhir sekali di Mekah, atau di awal apa? Hijrahnya Rasulullah ke apa? Ke Madinah. Jadi ya, walaupun di Departemen Agama menulisnya bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Dan surat ini, surat ini berbeda dengan beberapa surat yang telah kita tadabburi. Surat ini langsung membahas tentang sikap dan perilaku manusia. Ya. Jadi bagaimana hubungan antara iman, iman dan amal? Bagaimana antara hubungan akidah dan perilaku? Bagaimana hubungan antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan? Ya. Kadang-kadang orang menganggap yang penting beriman, pekerjaannya gak sesuai dengan imannya. Maka surat Al-Mutaffifin berbicara langsung tentang sesuatu yang mempunyai kaitan tentang iman, ya, kaitan iman dengan amal, ya. Itulah sebabnya surat ini menjadi surat yang menarik setelah kita membahas beberapa surat yang berbicara tentang yaumul akhir, ya. Kita membahas surat Al-Infitar, At-Takwir, ya, surat apa, Amayta Sa'alun dan seterusnya, yang berbicara dengan detail tentang bagaimana kondisi terjadinya yaumul akhir. Nah, pada hari ini kita membahas surat Al-Mutaffifin yang langsung membahas tentang salah satu karakter manusia, ya, yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari apakah itu ada pada kehidupan kita atau tidak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, wailun lil mutaffifin. Wail, wail dalam bahasa Arab, wail ini selalu digunakan untuk sesuatu yang mendoakan keburukan, ya. Wail, dan dia ternyata adalah salah satu lembah daripada lembah neraka, ya. Salah satu apa? Lembah daripada lembah. Apa itu lembah? Lembah itu apa? Dataran paling rendah, dataran paling rendah. Jadi kalau lembah neraka berarti apa? Neraka yang kalau lembah di antara dua bukit itu indah, ya,
Tapi kalau lembah neraka, kebayang ibu, puncak panasnya sesuatu pembakaran itu berada di apa? Di bawahnya itu. Wail, wailun, neraka bagi mutaffif, celaka bagi mutaffif, kehancuran bagi mutaffif, mutaffifin. Mutaffifin itu dari taffafa, ya. Dari bahasa aslinya, asal kalimatnya adalah apa? Taffafa. Taktif, taktif dari bahasa Arab yang artinya secara bahasa ibu, secara bahasa ini pembahasan bahasa artinya ada dua. Ya, artinya ada dua. Yang pertama taktif artinya adalah qalil. Qalil itu artinya apa? Sedikit. Atau hakir. Hakir itu apa? Hina, remeh, nggak ada apa, nggak ada harganya. Jadi yang pertama artinya adalah tofif, artinya sedikit. Yang kedua tatfif itu artinya adalah ketika seseorang mengisi sesuatu udah hampir penuh, udah hampir penuh, tapi dia nggak lanjutin, itu namanya tatfif. Jadi tinggal sedikit lagi selesai, tapi dia nggak apa? Dia nggak ngelanjutin. Nah, itu takfif. Jadi ini asal kalimatnya apa? Mutaffifin dari taffafa yang aslinya yang pertama adalah apa? Taffif. Yang kedua aslinya adalah tidak menuntaskan atau tidak memenuhi ya, sesuatu yang tinggal apa? Sedikit. Dari kalimat inilah diambil mutaffifin. Maka mutaffifin yang aslinya adalah orang yang menimbangi kurang apa? Takaran atau timbangan. Ternyata filosofinya dari dua ini. Yang pertama filosofinya adalah apa? Yang dicuri itu cuma sedikit. Yang diambil dari mengurangi timbangan berapa itu? Setengah kilo? Setengah on, ya? Satu on. Karena kalau sudah lebih dari satu on, dua on itu sudah apa? Kelihatan. Beli gula satu kilo dikasih misalnya tujuh on atau apa? Delapan on itu udah kelihatan. Makanya supaya nggak kelihatan biasanya diapain? Sedikit aja, setengah on, ya? Jadi luar biasa. Ternyata orang-orang yang curang itu cuma ngambil sedikit saja. Dan sedikit itu adalah sesuatu yang hakir. Hina, tidak ada nilainya sebenarnya. Tidak ada harga. Tapi ini dikatakan oleh Allah, wail. Apa? Celaka. Maka dikatakan oleh para ulama kalau ada ungkapan wail itu diantara ungkapan-ungkapan yang menandakan bahwa yang dikatakan wail atau sifat yang diberi wail itu adalah dosa besar. Karena yang mengatakan celaka itu siapa? Allah. Maka mengurangi takaran, mengurangi timbangan itu adalah apa? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, padahal yang didapetin sedikit, sudah sedikit hina dan gak ada harganya gitu. Sebenarnya gak jadi apa-apa gitu. Buktinya yang ngurangin timbangan dari dulu sampai sekarang masih begitu aja dia. Dagangannya gak tambah maju, modalnya gak tambah apa, gak tambah banyak, malah tambah lama. Ada yang begitu? Pernah ngeliat orang begitu? Jadi yang curang itu Bapak dan Ibu, itu tidak menjadikan apa-apa bagi mereka. Kenapa? Karena yang diambil sedikit, karena menganggap bahwa sedikit itu enggak apa-apa. Sedikit curang sedikit enggak apa-apa. Padahal curang sesedikit apapun ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wailul lil mutaffifin. Jadi mutaffifin filosofinya itu tadi yang pertama adalah sedikit qalil. Yang kedua, filosofi yang kedua tadi apa? Dia tinggal dikit
tapi dia tidak tuntaskan, tidak penuhi. Artinya kalaupun dia penuhi, dia tuntaskan, itu tidak akan mengurangi apa-apa untuk dia. Tapi malah dia tidak tuntaskan. Dari sinilah Bapak dan Ibu, sesungguhnya orang-orang yang nanti akan kita bahas, karena ternyata tatfif ini, mutofif ini bukan hanya dalam ukuran timbangan aja. Nanti kita akan bahas. Ternyata sikap curang, tidak menuntaskan kewajiban itu bukan hanya dalam kaitan timbangan aja. Dalam banyak hal, ada pesanan orang, ya, udah dikerjain bagus, tinggal sedikit, nggak dituntaskan langsung dikasih, mutawfif nggak itu? Mutawfif. Ya. Pekerjaan yang di apa? Yang diminta dengan kita 100%, lalu kita baru kerjakan 80%, lalu kita anggap udah selesai, mutawfif itu? Mutawfif. Makanya menariknya di penjelasan di ayat berikutnya, sifat dari madzhab mutawfif itu gimana? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jadi ternyata dia punya dua karakter yang berbeda. Yang pertama ini, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu yang pertama. Apabila dia apa? Menimbang, mengukur untuk dirinya, yastawfun. Ya. Jadi karakternya itu, Ibu, kalau dia mengukur, menimbang, meminta, mengambil untuk dirinya, yastawfun. Dia akan cukupi. Enggak mau kurang. Enggak mau kurang. Karakter yang kedua, wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsiru. Sebaliknya, karakter yang kedua, apabila dia menimbang, menakar, mengukur, memberi untuk orang lain, apa? Dia kurang. Jadi ini yang disebut dengan mutawfif. Karakternya dua, untuk dirinya dia enggak mau kurang. Kalau ngasih kepada orang lain, dikurangi. Apa itu bahasa Indonesianya? Jadi manusia itu ada tiga, Bapak dan Ibu. Manusia itu ada tiga. Tinggal kita milihnya gimana nih. Yang pertama ini, yang ini nih. Ya, yang kalau seandainya dia bersikap untuk dirinya, berbuat untuk dirinya, mengukur untuk dirinya, menimbang untuk dirinya, mengambil untuk dirinya, ya cukupin. Kalau untuk orang lain, ya kurangin. Ini yang pertama. Ini namanya jair. Ini orang yang curang. Tipe yang kedua adalah orang yang adil. Tipe yang kedua apa? Adil. Apa itu adil? Dia buat sama, mengambil dan memberi sama-sama cukupnya. Sama-sama apa? Sama-sama cukupnya. Jadi kalau nimbang untuk dirinya cukup, nimbang untuk orang lain cukup. Ya, itu namanya apa? Adil. Nah yang ketiga, ini yang luar biasa, yang disebut dengan tipe yang utama atau fadl, yang lebih utama. Apa itu? Kalau nimbang untuk dirinya cukup, kalau nimbang untuk orang lain lebih. Ini tipe yang tinggi. Ya kita sih minimal yang di tengah aja lah, ya. Nggak usah ya, nggak apa. Jadi kalau nimbang untuk dirinya, dia gak mau lebih. Tapi nimbang, memberi, mengukur, berbuat untuk orang lain, dia lebihin. Itu tipenya tipe fadl, tipe yang utama. Tipe dimana seseorang berpikir memberi lebih dan meminta yang cukup sebagaimana yang semestinya dia dapatkan. Baik Ibu, sekarang mari kita bahas
Jadi standarnya yang dilaknat oleh Allah ini, standar yang dilaknat oleh Allah ini apa? Tipe orang yang ketika memberikan hak kepada dirinya cukup, memberikan hak kepada orang lain kurang. Kira-kira ada enggak pada kehidupan selain timbang menimbang, mengukur mengukur? Yang pertama yang ingin kita bahas dahulu tentang timbangan. Yang pertama, dalam jual beli. Orang yang mengurangi timbangan atau ukuran merasa bahwa apa yang dia lakukan itu menguntungkan. Makanya banyak sekali orang merasa bahwa walaupun sedikit gak apa-apa, tapi kan banyak terus menerus. Setengah on, 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 lama-lama banyak. Banyak, lama-lama banyak. Atau orang kalau tanah sejengkal, 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 sejengkal. Tanah juga ada begitu, Ibu. Patok di apa? Dipindahin sedikit. Atau sudah jelas patoknya di sini, bangun pagarnya di sini. Udah jelas patoknya di sini, dia bangun pagarnya di luar patoknya. Ah, cuma sedikit enggak apa-apa. Semestinya kalau patok kita di sini, level kita itu minimal di sini. Yang paling bagus di dalam patok. Tapi yang terjadi adalah semua orang ingin mendapatkan dari saudaranya dan tidak mau memberi kepada saudara. Nah, orang yang begini Bapak dan Ibu akan rugi serugi-ruginya. Siapa nabi yang umatnya secara khusus mempunyai tradisi ngurangi timbangan dan curang? Nabi Su'aib. Nabi Su'aib. Ya. Dan kasus masalah timbangan ini disebutkan di dalam 7 kali dalam Al-Qur'an. Jadi sangat serius bahwa Allah SWT melalui apa dalam firman-Nya tentang Nabi Su'aib yang memerintahkan untuk wa'uful kaila wal mizan, sempurnakan ukuran dan timbangan kalian. Dan umat Nabi Su'aib diazab oleh Allah SWT karena kebiasaan curang dalam timbangan. Yang menarik ibu-ibu, di ayat ini di mana-mana banyak sekali cerita tentang kecurangan-kecurangan. Di antaranya misalnya kalau kita ngambil hak orang lain, maka nanti orang itu akan bisa menuntut lagi kepada kita. Betul? Ya. Makanya nanti di akhirat nanti ada orang-orang yang amalnya banyak tapi akhirnya amalnya habis karena dia berikan kepada siapa? Kepada orang yang dia curangi. Tapi di ayat ini, orang-orang yang disebutkan sebagai mutaffifin ini adalah bukan orang-orang yang dituntut oleh orang-orang yang dikurangi timbangannya. Tapi yang langsung menyatakan celaka bukan lagi kita. Jadi kalau seandainya kita saja yang menuntut kepada dia untuk mengembalikan, berarti urusannya cuma urusan antara kita dengan dia. Tapi di sini Allah langsung mengatakan, "Wei." Karena kebanyakan orang yang mengurangi timbangan, yang dikurangi tidak tahu, dan karena sedikit, kebanyakannya ya udahlah cuma sedikit. Mungkin orang yang dikurangi rela, tapi Allah tidak. Ibu relain ya sedikit, cuman kan cuma setengah on selama ini, ya udah deh nggak apa-apa. Tapi Allah tidak bisa membiarkan orang-orang yang seperti itu. Makanya menarik ayat ini Bapak dan Ibu. Jadi urusannya bukan lagi antara yang dikurangi dengan yang mengurangi, tapi urusannya menjadi apa? Antara orang yang curang dengan Allah. Yang pertama adalah timbangan, ukuran. Maka jangan pernah kita mengukur dan menimbang, mengambil hak orang lain, apalagi haknya memang berat. Kalau tanah sejengkal itu berapa kilo ya? Kalau tanah sejengkal berapa kilo ya? Sejengkal kali
ke apa? Kira-kira kalau disuruh mikul, berapa beratnya Bapak dan Ibu? Dan semua hak orang itu tidak ada yang tidak dikembalikan. Semuanya tidak boleh tidak tuntas. Semua akan mendapatkan haknya. Oleh sebab itu nanti akan saya jelaskan di akhir. Lebih baik kita ngambil atau lebih baik kita diambil? Ya. Jadi itu yang pertama. Tentang apa? Hak timbangan. Oleh sebab itu, kalau kita ngukur, kalau kita nimbang, ya, kalau bisa sih levelnya jangan adil tadi, tapi levelnya apa? Dan luar biasa, Ibu. Luar biasa. Beberapa orang ada yang berdagang itu, Ibu, memang begitu. Nih 1 kilo, ini ya, tambahnya. Ini 5 kilo, karena 5 kilo ini tambahnya lebih banyak. Untuk memastikan hak orang lain tidak terambil. Untuk memastikan hak orang lain tidak ter... Karena repot. Kebayang Ibu, orang berdagang itu berinteraksi dengan berapa orang? Urusan dengan satu orang aja repot, apalagi urusan dengan banyak orang. Dan hati-hati dengan urusan dengan banyak orang. Hati-hati dengan urusan dengan banyak banyak orang. Ada cerita tentang kiai yang luar biasa. Salah seorang kiai dengan santri-santrinya, suatu ketika ada pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola jauh di luar apa? Di luar desa. Maka untuk ke sana itu harus naik angkutan. Dan angkutan yang paling mudah mereka raih adalah angkutan kereta. Kereta antar kota yang sering berhenti di desa mereka, lalu mereka bisa naik, ya, lalu turun lagi di apa? Di tempat yang mereka inginkan tanpa apa? Tanpa bayar. Nah, suatu ketika santri-santri itu pergi ke apa? Ke pertandingan itu rame-rame gitu. Karena rame-rame juga jadi berani biasanya, semakin rame semakin apa? Semakin berani. Mereka naik kereta lalu pulang pakai kereta dan tanpa apa? Membayar. Lalu dengan bangganya mereka menyatakan, Pak Kiai, wah, kami lagi apa? Tadi nonton bola seru banget, ya, pemenangnya ini. Kata Pak Kiai, yuk sini semua. Semua yang tadi pergi duduk di sini. Ditanya oleh Pak Kiai, kamu tadi naik apa? Naik kereta. Berapa kamu bayar keretanya? Enggak bayar. Lalu apa kata Pak Kiai? Sekarang juga kumpulkan uang seharga tiket kereta yang kalian naikkan. Naiki. Kumpulkan. Maka mereka dengan patuh karena kiainya kan. Jadi masalahnya Bapak dan Ibu kadang-kadang bukan kadang enggak punya duit. Kadang-kadang apa? Itu tadi, tofif, sesuatu yang dianggap sedikit apa? Hina, enggak seberapa lah gitu. Jadi sepele. Maka mereka tuh punya duit cuman apa? Cuman seberapa sih? Lagipun kalau saya enggak bayar juga ngurangin apa-apa. Lalu dikatakan oleh mereka, kumpulkan. Jangan ada seorang pun yang tidak kumpulkan. Mereka kumpulkan ibu-ibu dan bapak. Lalu setelah itu kata Pak Kiai, siapa yang punya kereta itu? Siapa yang punya kereta? Kondektur. Jadi kalian akan mengasihkan kepada kondektur? Enggak. Kalau dikasihkan kepada kondektur, malah jadi apa? Masuk uang saku. Siapa pemilik sebenarnya kereta itu? Kata Pak Kiai itu, pemiliknya adalah PT KAI. PT KAI itu milik siapa? Milik negara. Berarti punya negara, punya rakyat. Sekarang kalian akan berurusan dengan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang juga sebelum akhirat itu datang, kata Pak Kiai, tolong berikan uang ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Wah, enggak mungkin Pak Kiai. Maka hati-hati. Sesuatu yang tidak bisa kalian tuntaskan, jangan kalian langgar. Jadi risikonya bukan sekedar seperak, dua perak, 50, 100 ribu. Urusan ini kalian tidak akan bisa tuntaskan karena kalian sedang mengambil hak begitu banyak dari manusia yang begitu banyak. Dan tidak mungkin kalian menyelesaikannya. Kebayang gak kalau di akhirat nanti kalian harus disuruh membagikan uang ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Inilah logika yang menarik bagaimana mereka, apa, seorang kiai mendidik apa. Jadi masalahnya bukan sedikitnya, tapi seberapa banyak orang yang berurusan dengan kita. Masalahnya bukan apakah itu berarti atau tidak berarti, tapi apakah itu akan menjadi urusan yang begitu berat bagi kita. Nah sekarang ibu-ibu, kalau ayat ini kita renungkan, maka sungguh kita akan banyak mengevaluasi hidup kita. Banyak sekali orang sudah mengambil haknya tapi tidak memberikan kewajibannya. Gaji diambil, hah? Kerjanya enggak. Makanya kita itu kadang-kadang juga takfir. Makanya di dalam bekerja ibu-ibu, di dalam terutama bapak-bapak yang bekerja, jangan pernah memberikan sepadan dengan yang kita bayar. Tapi semestinya kita berikan yang lebih dari apa yang kita dapatkan. Mengapa? Karena juga banyak ada hal-hal yang kita ambil dari yang tidak kita berikan. Ada waktu, ada perhatian, ya, ada kemampuan. Maka banyak orang yang menganggap remeh, ya cuma satu jam sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu termasuk di dalam itu tadi. Kalau minta gaji mau nggak dikurangi? Gaji nggak mau dikurangi kalau kerja? Mau. Ya. Pesanan, nah ibu-ibu yang bisnisnya jahit, pesan kue, ya. Atau bapak-bapak yang berbisnis jasa, itu juga gitu. Jangan pernah kita memberikan yang kurang dari apa yang semestinya menjadi hak. Apa yang semestinya menjadi hak. Kalau masakannya mestinya sebagai semestinya yang standar kita adalah begini, maka jangan kita kurangi. Jahitan yang semestinya kualitasnya begini, jangan kita kurangi. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, banyak sekali orang-orang yang berbisnis begini menjadi tidak berkah gara-gara ngambil hak orang lain. Begitu juga dengan yang lain, termasuk negara dan rakyat, pemimpin dan bawahan. Jangan hanya nuntut kewajiban, menuntut hak, maaf, nuntut hak, tidak melaksanakan kewajiban. Wailun lil mutaffifin, celaka, neraka bagi semua orang yang curang, termasuk suami istri. Termasuk suami, suami istri. Antara hak, jangan sampai nuntutnya banyak, beri haknya. Nah repotnya ibu, mohon maaf, suami istri kadang-kadang semuanya pada nuntut. Suami nuntut istri, istri nuntut suami. Nih, saya menikahi kamu supaya saya dapat sakinah. Kata istri juga, saya memilih kamu menjadi suami supaya juga dapat sakinah. Repotnya dua-duanya gak punya sakinah. Apa itu sakinah Bapak dan Ibu? Hah? Sakinah itu bukan barang yang bisa dibeli. Sakinah itu bukan barang yang bisa dituntut. Karena dua-duanya gak punya sakinah. Emang Ibu punya sakinah Ibu? Bapak punya sakinah? Enggak. Makanya suami istri itu kadang-kadang gak mendapatkan sakinah karena masing-masing nuntut. Padahal dua-duanya gak punya sakinah. Jadi sakinah itu apa? Sesuatu yang diwujudkan bersama. Aku berikan kewajibanku dan engkau berikan kewajibanmu, maka aku dapatkan hakku dan engkau dapatkan hakmu, dan itulah sakinah. Maka ketika ada saling menuntut, bukan sakinah yang dapat. Makanya perhatikan ayatnya. Oh, ini jadi ceramah nikah gara-gara terpengaruh. Aku
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lam di situ bisa bermakna lam perintah litaskun, agar kalian mewujudkan sakinah. Artinya dua-duanya enggak punya, tapi dua-duanya bertekad untuk mewujudkan sakinah. Nah, suami istri, ibu-ibu, dan di dalam banyak sekali kasus bahwa problem yang terjadi adalah masing-masing pengen haknya disempurnakan oleh pasangan, sementara dia tidak mampu menunaikan kewajiban. Itu juga termasuk wailun lil mutaffifin. Oleh sebab itu seimbang. Kenapa? Karena itu adalah interaksi antar dua pihak. Berikutnya juga yang penting untuk kita pahami tentang wailun lil mutaffifin ini adalah Salman Al-Farisi. Siapa itu Salman Al-Farisi? Sahabat Rasul. Menyatakan termasuk yang sering kita curangi itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Salah satu yang sering kita curangi adalah sholat, kata Salman. Minta dari Allah pengennya langsung dikabulkan, dan kalau bisa mintanya dapat 100%, tapi sholatnya apa? Sholatnya apa? Menunaikannya gimana? Asal jadi, enggak 100%. Maka yang dikatakan oleh Salman, sesuatu yang paling kita sering curi, kata Salman. Jadi pencuri itu ternyata bukan hanya nyuri apa sendal, ternyata juga mencuri haknya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya enggak khusyuk, apa? Tumakninahnya enggak ada. Itu orang yang maling tuh, yang tumakninahnya enggak ada. Mutaffifin. Tumakninah itu adalah haknya salat. Kewajiban kita untuk memenuhinya. Makanya tumanina, apa artinya tumanina itu, Bapak dan Ibu? Setiap gerakan bacaan dan aktivitas sholat dilakukan secara penuh. Kalau sami Allahu liman hamidah, maka semua tulang kembali lurus. Jangan belum lurus sudah udah sujud. Sami Allahu liman hamidah, semua tulang kembali lurus, baru Allahu akbar rukuk. Dan ketika rukuk pun semua tulang mantap, apa? Rukuk baru atau sujud baru balik. Nah, repotnya belum stabil. Udah. Itu dikatakan sebagai mutaffif juga. Ngambil hak, yang diambil hak siapa? Haknya Allah. Makanya kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, lalu ada orang yang masuk sholat di masjid, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah sholat langsung assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mau pergi, dipanggil sini. Ditanya oleh Rasulullah, sudah sholat belum? Baru saja sholat ya Rasulullah. Sholat lagi. Sholat ya, karena ya Rasulullah yang nyuruh kan. Dia lakukan hal yang sama. Setelah selesai yang kedua, dia kembali mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mau pergi lagi, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Udah sholat? Udah ya Rasulullah, barusan. Sholat lagi. Sampai 3 kali baru dia nyerah. Makanya kalau kita digituin jangan sampai 3 kali, sekali aja langsung apa? Artinya langsung nyerah. Ini 3 kali sholat baru nyerah. Dia katakan, apa nyerahnya ya Rasulullah? Ajari aku cara sholat. Udah 3 kali pulang baru kita minta dia apa? Artinya apa? Terkadang orang yakin bahwa cara yang dia lakukan itu udah benar, padahal caranya masih belum benar. Baru diajarkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu sholat, takbirlah, lalu bacalah, dan rukuklah sampai benar-benar tulangmu apa? Lurus. Ya tidaklah, terus
begitu. Semua gerakan harus dituntaskan 100%. Jangan tofif, maling-maling sedikit, curi-curi sedikit, yang sebenarnya enggak lebih cepat juga. Yang repotnya ibu setelah habis sholat juga enggak ada kerjaan. Seperti orang terburu-buru, tahu-tahu habis sholat juga bengong-bengong aja gitu. Apa yang salah? Ya, mohon maaf, mudah-mudahan di masjid-masjid kita perhatikan ini. Jangan sampai kita sholat kita pendek banget. Sementara habis sholat kita banyak nggak ada yang diburu, bacaan setelah sholat panjang tapi sholatnya apa? Pendek banget, cepat sekali. Seakan-akan sholat itu hanya perlengkap atau kelengkapan aja, bukan inti daripada ibadah kita. Terakhir, banyak sekali hal-hal yang berbentuk semua kecurangan yang mungkin terjadi di dalam hidup kita ini masuk dalam takfif. Ada juga bahasa lain untuk yang begitu itu namanya syuh. Namanya apa? Syuh. Syuh itu artinya adalah orang ingin kalau memberi kepada berkenaan dengan hak orang lain selalu pengennya harus lebih sedikit dari dia. Itu syuh. Jadi ada orang itu tipe bakhil itu ada dua. Jadi beda, ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil adalah haknya tidak mau diambil oleh orang lain. Itu bakhil. Jadi orang yang punya duit dia enggak mau kasih orang lain. Itu namanya orang apa? Bakhil. Ya. Yang kedua, orang syuh. Orang syuh itu adalah orang yang milik orang lain pun dia tidak ingin milik orang lain itu didapatkan sebagaimana dia dapatkan. Jadi gini, misalnya kalau bagi makanan gitu ya, sebenarnya bukan milik dia juga makanan itu, milik apa? Milik orang lain, misalnya diamanatkan untuk bagi-bagi makanan. Cuman ngasih kepada orang lain, itu yang punya dia juga di apa? Dibanyakin juga punya dia, punya orang di apa? Disedikitin gitu. Nah, ini kelewatan. Sudah bukan milik dia. Kalau orang dagang kan itu barang milik dia. Ini bukan milik dia. Barang milik orang lain, dia cuman apa? Suruh bagiin, masih dibuat milik dia lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Oleh sebab itu perhatikan apa yang kita lakukan. Adakah sesuatu yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang bagian daripada mutawfifin? Pertanyaan yang tadi di awal saya katakan, jadi mana yang lebih baik? Kita ngambil hak orang lain atau hak kita apa? Kita ngambil hak orang lain atau hak kita diambil oleh orang lain, mana yang lebih ringan? Mana yang lebih ringan? Yang ringan hak kita gak diambil dan kita gak ngambil orang lain. Ya kalau gitu sih gak ada masalah. Cuman kalau harus memilih antara hak kita diambil atau kita mengambil hak orang lain, mana yang kita pilih? Mana yang lebih ringan? Lebih ringan di akhirat atau lebih ringan di dunia? Kalau lebih ringan di akhirat, hak kita diambil itu meringankan akhirat. Tapi kalau di dunia jelas, hak kita diambil malah apa? Malah kita merasa sedih. Kenapa hak kita diambil? Bapak dan Ibu, mohon maaf, filosofi atau pemahaman bahwa hak kita harus punya kita itu tidak akan berubah walaupun diambil orang. Ya, hak kita adalah milik kita, punya kita, itu tidak akan berubah walaupun diambil orang. Paham maksud saya? Hak kita itu tanah saya, tapi diserobot oleh orang. Emang tanah siapa itu sekarang? Itu tanah saya, tapi sekarang diserobot orang. Itu tanah siapa sekarang? Itu tanah saya, tapi diserobot orang. Lalu kita nangis, gitu ya, bertahun-tahun, lalu ceritain sampai 7 keturunan, gitu. Bapak dan Ibu, yang harus kita tangisi adalah kalau kita nyerobot hak orang lain.
Sementara kalau kita diserobot atau diambil hak kita oleh orang lain, perhatikan, yang nyerobot itu urusannya sederhana, tidak lagi dengan kita, urusannya pindah kepada urusan dengan Allah. Dan kalau urusan dengan Allah, kira-kira akan ada kecurangan gak? Kalau hakimnya Allah, akan curang gak? Hah? Kalau pengadilan itu, hakim di pengadilan itu adalah Allah, akan curang gak? Maka semua hak yang menjadi hak kita tidak akan pernah berpindah kepada orang lain. Jadi diambil, yang ngambil itu cuma memindahkan tangan, bukan memindahkan hak kita. Hari berikutnya dia akan mengembalikan itu kepada kita, dan sekaligus bunganya. Kalau itu bank pakai bunga, kalau dengan Allah pakai apa? Kelipatan denda yang ditetapkan oleh Allah SWT karena mereka mengambil hak orang lain. Nah, hari ini banyak, kapan kita nangis ibu? Lagi ngambil hak orang atau lagi diambil hak kita? Ya? Kapan nangis? Hak saya gak dikasih. Pas ketika ngambil hak orang lain, gak ngerasa dia. Kalau ngambil hak orang lain gak ngerasa, tapi kalau haknya diambil sedikit langsung, seharusnya terbalik. Ya Allah, aku taubat, ya Allah, selama ini aku ngambil hak orang lain, ya Allah, aku balikin. Harusnya begitu. Tapi yang terjadi, ngambil hak orang lain tenang, ngambil, diambil haknya, nah. Karena kalau diambil gak hilang, cuman pindah tangan. Maka santai aja. Ada orang yang zaman sekarang, ibu, hari ini Masya Allah, peras memeras, ya, menekan-menekan. Ya. Hari ini, dikiranya hebat. Yang bisa meras, yang bisa nekan, yang bisa menzalimi, dikiranya hebat. Enggak, mereka enggak hebat. Mereka adalah orang-orang bodoh yang mau mendapatkan amanah dari kita. Jadi kalau diperas, kasih. Nanti lama-lama juga muntah itu orangnya. Ada enggak yang muntah? Ada enggak? Banyak. Apa jadinya orang-orang yang mengambil hak orang lain itu? Apa jadinya orang-orang yang memakan hak orang lain? Perhatikan sejarah hidup kita ibu. Adakah orang-orang yang dahulu memakan hak orang lain hidupnya lebih bahagia daripada orang yang dimakannya? Adakah orang-orang yang mengambil hak orang lain lebih nyaman dibandingkan dengan orang yang diambil? Bisa jadi orang yang diambil haknya jadi hidupnya agak kelihatan kita, wah gara-gara warisan gak dibagi jadi rumahnya kecil begitu. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat betapa rasanya yang dirasakan oleh orang itu. Tapi sebaliknya kalau kita mengambil hak orang lain, jangan lihat besar dan banyaknya, tapi lihat betapa ancaman yang akan ditimpakan Allah kepada kita. Makanya perhatikan ayat berikutnya. Apa kata Allah SWT? Ala yadhunnu ulaika. Menarik ini Bapak dan Ibu. Pakai kata yadun, alla yadunnu ulaika annahum mab'utun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utun. Hai orang-orang yang mengambil hak orang lain walaupun sedikit. Hai orang-orang yang menzalimi orang lain. Hai orang-orang yang hanya tahu haknya dan lupa kewajibannya. Hai orang-orang yang tidak mengerti bahwa seberapapun yang kalian ambil itu bernilai bagi orang yang mengambilnya, bagi Allah. Apakah kamu, ini menarik ibu, pakai kata yazunnun. Yazunnu, zon itu artinya apa? Mengira. Artinya, apakah kalian tidak pernah mengira? Gak usah beriman deh, kira-kira kalian mengira aja. Mengira itu kan di bawah level iman ya. Iman itu yakin. Pernah gak terbesit di dalam pikiran kalian bahwa nanti ada satu hari di mana kalian akan dibangkitkan? Pernahkah ada perkiraan di dalam diri kalian bahwa nanti satu hari kalian mautun, akan dibangkitkan? Sungguh, kalau kalian pernah mempunyai perkiraan itu, ini perkiraan levelnya rendah nih. Yang paling tinggi levelnya apa?
yakin, iman. Nah, kalau sudah yakin dan iman, mestinya gak akan terjadi kecurangan itu, gitu. Tapi bagi orang yang melakukan kecurangan itu, Allah mengatakan, tidakkah terlintas di dalam pikiranmu, tidakkah ada di dalam apa pemikiranmu, kamu kira bahwa apa kamu gak akan dibangkitkan? Ada gak perkiraan itu? Mohon maaf ibu, bapak, kalau kita tanya kepada siapapun, tidak seorang pun yang yakin bahwa tidak ada hari kebangkitan. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang yakin tidak ada hari kebangkitan. Artinya apa? Artinya apa? Minimal mereka ragu kalau nggak yakin. Jadi seateis-ateis orang, seateis-ateis orang ketika yakin nggak kalau nggak ada hari kebangkitan? Ngomongnya sih yakin, tapi dalam hatinya dia tidak bosong, bisa bohong. Kenapa? Karena alam semesta ini sebenarnya telah menggambarkan kepada kita bahwa pasti ada hari kebangkitan dan ada hari pembalasan. Artinya apa? Tidak ada orang yang tidak mengira bahwa akan ada hari kebangkitan. Nah, kalau level kita bukan lagi mengira, tapi meyakini. Nah, kalau sudah levelnya meyakini, maka tidak pantas bagi orang-orang yang meyakini akan adanya hari kebangkitan, lalu berani-beraninya mencurangi hak orang lain. Makanya menarik. Kenapa saya putar lingkar ini? Allah mengambil standar yang paling minimal. Paling tidak kalian pernah mengira, walaupun di dalam bahasa Al-Quran sering sekali makna zon ini adalah iman atau yakin. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa nanti mereka semua adalah akan dibangkitkan kembali? Dibangkitkan. Kapan kebangkitannya itu? Liyaumin 'adzim. Liyaumin 'adzim. Hari yang azim, hari yang sangat-sangat dahsyat, hari yang sangat-sangat dahsyat. Dahsyat dalam apanya? Dahsyat dalam segala hal. Sudah kita ceritakan bagaimana kondisinya hari kiamat di dalam surat-surat sebelumnya. Dahsyat dalam apanya? Dahsyat di dalam waktunya. Berapa lama kita nanti di padang mahsyar, Bapak dan Ibu? Antri itu aja akan lama sekali. Hari itu satu hari sama dengan khamsina al-fasan, 50.000 tahun itu satu hari. Maka kalau antrinya satu hari, berarti kalau dua hari, tiga hari, dan apa yang terjadi dalam masa yang sangat panjang itu baru antri. Yaumul Azim. Dan semua yang terjadi pada hari itu, semua yang terjadi pada hari itu, ibu, logikanya, hukumnya sudah tidak sama dengan hukum pada hari ini. Jadi hukum alam semesta pada hari itu sudah tidak sama dengan hari ini. Maka kita gak terbayang apa yang akan kita hadapi. Makanya hari itu benar-benar hari yang dahsyat. Ya. Ibu, Bapak, kebayang kita menghadapi satu peristiwa di mana kita akan memikul urusan kita saja sudah sangat berat. Ditambah lagi ngambil-ngambil hak orang lain yang harus kita pikul. Urusan kita aja udah berat banget, apalagi mengambil urusan orang lain. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari di mana satu persatu yaqumun nas, manusia satu persatu berdiri li rabbil alamin di hadapan Tuhan pencipta alam semesta ini. Berhadapan dengan siapa? Jadi ada teman cerita. Jadi kalau dipanggil KPK itu katanya langsung tensi itu langsung naik. Wah, badan langsung
Padahal katanya ini teman, padahal KPK itu kalau nanya ramah banget gitu kan. Nanyanya ramah, tapi langsung apa? Keringat dingin keluar. Itu baru ngadepin apa? KPK. Sekarang bagaimana kita menghadapan dengan dikatakan oleh Allah di sini, yaqumun nas li rabbil alamin. Tuhan pencipta alam semesta. Kebayang ya, alam semesta ini seberapa besarnya? Sebetulnya seberapa alam semesta ini enggak bisa kita ukur. Besarnya luar biasa. Dan sekarang kita berhadapan dengan Tuhan pencipta alam semesta. Dan pada hari itu tidak ada satu pun yang tidak dibalas oleh Allah. Kalau kita ingat bahwa kita akan berhadapan dengan Allah, Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta, kira-kira berani gak kita ambil hak orang lain? Ya. Urusannya sekali lagi bukan urusan antara orang yang mengambil dan diambil, tapi urusannya antara orang yang mengambil dan Allah. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri satu persatu, membuka sendiri lembaran-lembarannya dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Risikonya sangat besar. Risikonya sangat besar. Sebanding enggak, Ibu? Sebanding enggak, Bapak? Sesuatu yang tofif, yang sedikit dan tidak berharga dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan semesta alam. Enggak sebanding. Ya, makanya ini luar biasa. Jadi, mutaffif itu adalah mengambil barang yang sedikit dan tidak berharga, lalu berhadapan dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang sangat besar. Ya, jangan sampai hal-hal kecil membuat kita menjadi alam sangkut paut. Itulah makanya para sahabat warok banget, Bapak dan Ibu. Warok. Warok itu apa? Warok. Warok itu bukan warok ponorogo. Warok itu apa? Orang yang menjaga imannya, takwanya dengan hati-hati sekali. Sebagaimana Abu Bakar yang ketika makan korma yang rasanya berbeda, sensitif. Sampai di rumah, dia makan korma. Kok enak banget di korma ini? Gak biasa-biasanya di rumahku ada korma yang apa? Seenak ini, dia panggil pembantunya. Ini korma ada, dari mana ini? Kok gak biasa? Pembantunya dengan bangga. Iya, ini dari saya. Saya dapat upah dari baca jampi-jampi. Langsung tuh, padahal yang dapat upah siapa? Yang dapat upah siapa? Pembantunya. Yang salah siapa? Pembantunya. Abu Bakar makan, kan nggak salah. Yang mengerjakan kesalahan itu siapa? Pembantunya. Tapi karena beliau makan dan beliau tahu ini adalah sesuatu yang tidak halal, dia masukin ke tangan, dikorek-korek sampai apa? Sampai begitu mereka. Abdullah bin Mubarak itu ya, cerita yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak itu membantu jaga apa? Jaga kebun. Bantu jaga kebun. Tukang jaga kebun, Ibu, dipanggil oleh majikannya. Abdullah, tolong ambilkan saya, ini ada tamu. Pilihkan saya buah-buah yang paling bagus supaya menghormati tamu. Diambilkanlah oleh apa? Abdullah bin Mubarak. Pas sudah dihidangkan, dimakan oleh apa, tamunya. Ketahuan ya, kalau makan sesuatu yang masam itu kan langsung apa? Mukanya langsung apa? Ya. Ketika dimakan dan muka tamunya berubah, lalu majikannya mengatakan, kenapa memangnya? Dicoba. Kok rasanya gak enak begini? Dipanggil Abdullah bin Mubarak, kamu gak tahu ya milih makan, milih buah yang bagus, kok dipilih yang begini? Majikan,
saya udah milih yang terbaik. Saya kira itu rasanya pasti baik juga. Jadi kamu belum tahu? Belum. Bahkan saya selama kerja di sini satu butir pun buah tidak pernah saya makan. Jadi saya merasa bahwa ini adalah bukan buah saya dan bukan tidak diizinkan, belum ada izin untuk makan. Jadi puluhan tahun kerja satu buah pun nggak pernah dia makan. Begitu waroknya, makanya berkah betul. Gara-gara itulah dia jadi kaya raya, karena kebun itu akhirnya diserahkan semua kepada Abdullah bin Mubarak, dan setelah kaya jadi orang yang paling apa? Paling dermawan. Paling dermawan. Jadi begitu Bapak dan Ibu, orang yang warok hati-hati banget dengan hak orang lain. Ah, pasti dihalalkan, enggak mungkin kita temennya kok baru ngambil buah di pinggir jalan, ini pasti dihalalkan oleh pemiliknya. Ini kalau enggak kita di pinggir jalan gitu. Dikira kalau buah di pinggir jalan halal gitu. Maka sering sekali, terutama waktu masih kecil, ya, ada cerita bapak-bapak yang udah tua lalu pulang kampung, didatengin lagi dulu rumah yang waktu kecil buah mangganya, buah apa? Ini kejadian betul. Jadi teman bapak saya, dulu masuk bapak saya ketika pulang kampung, dia cari betul itu. Saya ingat benar waktu kecil pernah ngambil buah, ngambil apa gitu. Ya bagus kalau bisa dihalalkan begitu, bagus Bapak dan Ibu. Walaupun kalau enggak bayar apa-apa, orangnya pasti kalau kita minta dihalalkan akan dihalalkan. Tapi lebih baik minta dihalalkan sekarang sebelum nanti di akhirat urusannya jadi apa? Jadi berbeda. Jadi yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Yang menariknya Bapak dan Ibu, di sini dikatakan yaqumun nas. Yaqumun nas, hari di mana manusia. Jadi yang akan berhadapan dengan Allah itu Bapak dan Ibu bukan hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman pun, yang tidak beriman pun akan berhadapan dan semua. Artinya apa? Siapapun yang curang, siapapun yang mengambil hak orang lain, siapapun yang tidak menunaikan kewajiban kepada orang lain sementara haknya diambil, maka dia akan berhadapan dengan Allah. Jadi kalian curangin orang kafir gimana? Kalian curangin orang kafir gimana? Kalian mencurangi kita orang kafir gimana? Dia akan berhadapan dengan Allah. Sebaliknya, kalau kita mencurangi orang kafir gimana? Kalau kita mencurangi orang kafir gimana? Sama aja. Makanya bolehkah mencari barang orang kafir? 98 orang muslim mencari barang orang kafir dengan alasan halal. Dari mana halal? Yaqumun nas, dia juga nanti akan berhadapan dengan Allah, akan ngomong kepada Allah. Nih, orang yang beriman sama Allah tapi juga apa? Ngambil. Jadi jangan mentang-mentang dia orang kafir, biarin deh dia orang kafir, halal dah. Banyak orang begitu, Ibu. Maka perhatikan di sini, yaqumun nas, jadi yang akan berhadapan dengan Allah bukan hanya kita yang beriman, semua manusia. Sebagaimana kita akan dituntut oleh mereka ketika ngambil hak mereka, kita juga akan dituntut ketika kita kita juga bisa menuntut kalau hak kita diambil. Jadi pertanggungjawaban itu sama. Oleh sebab itu, jujur itu tidak pandang agama. Orang kafir pun tidak boleh dicurangi. Orang beriman tidak boleh, orang kafir pun tidak boleh. Jangan mentang-mentang dia tidak seiman dengan kita lalu kita curang, itu tidak pantas. Bapak dan Ibu hadirin rahmati Allah SWT, kita lanjutkan apa yang di ayat berikutnya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang apa yang terjadi dengan apa yang kita lakukan? Kalla. Kalla. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin.
Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Kal. Jadi Allah SWT mengingatkan kepada kita, kal, semestinya itu tidak terjadi. Kezaliman kepada orang lain, mencurangi orang lain, mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain dalam bentuk apapun dan sedikit apapun, sebanyak apapun tidak terjadi. Kenapa? Inna kitabal fujjar, inna kitabal fujjar, orang-orang yang curang, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat, semua apa yang dilakukan tertulis dalam buku. Dan buku itu di dalam berada di sijil. Apa itu artinya sijil? Ada empat artinya sijil. Ada empat pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan bahwa sijil itu artinya adalah bawah, terendah, lawan daripada iliyin. Kalau iliyin itu apa? Atas, tinggi. Kalau sijin artinya bawah, terendah. Kalau iliyin itu mulia, kalau ini hina. Ya. Itu yang pertama. Makna yang kedua, sijin itu artinya adalah apa? Sijin itu artinya tempat yang sempit, yang kecil dan sempit sekali. Makanya dalam bahasa Arab penjara itu apa? Hah? Ada yang tahu bahasa Arab penjara itu apa? Sijnun. Sijnun. Dan orang yang dalam penjara disebut sajin. Kenapa? Karena penjara itu adalah tempat yang sempit. Ya. Maka sijin itu adalah tempat yang sempit sekali. Kecil sekali. Jadi secara bahasa artinya itu. Yang ketiga, sijin itu adalah satu tempat di neraka. Ya. Dan yang terakhir, sijin itu artinya adalah di bawah tanah ketujuh. Jadi ada menafsirkan, Ibn Abbas mengatakan sijin itu adalah di bawah lapisan tanah yang ketujuh. Sebagaimana bumi ada tujuh apa? Langit ada tujuh lapis. Tanah pun atau bumi pun ada tujuh lapis dan dia berada di bawah yang ketujuh. Walaupun pendapat yang terakhir ini tidak ada dalilnya, ya. Tapi ini dianggap dari Ibn Abbas. Jadi sijin itu tadi. Yang pertama apa? Rendah. Maka kalau dikatakan inna kitabal fujjari lafi sijjin, maka semua isi daripada buku orang-orang yang mengambil hak orang lain, yang durhaka kepada Allah, yang tidak menunaikan kewajibannya, menjadi buku yang sangat direndahkan, diletakkan di tempat yang paling rendah. Yang kedua apa? Di tempat yang sempit, bahwa orang-orang yang melakukan itu akan berada di tempat yang sempit sekali. Masuk penjara dunia aja gak enak, apalagi masuk penjara yang lebih sempit daripada itu, ya, di akhirat nanti. Yang ketiga apa? Sijin adalah posisi di neraka. Maka yang terakhir juga demikian. Maka dikatakan di sini inna kitabal abrar lafi sijjin, maka semua yang ada di dalam buku catatan orang-orang yang durhaka itu ada di dalam sijjin. Artinya apa? Catatan itu adalah catatan yang menghinakan mereka semua. Dan Allah SWT mengungkapkan, jadi sijjin itu apa? Secara umum bagaimana gambarnya kita tidak tahu. Makanya Allah ungkapkan dengan ungkapan wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Itu tadi secara makna, tapi bagaimana kondisi sijjin itu semua tidak ada yang tahu. Maka Allah mengatakan wa ma adraka ma sijjin. Apa yang kalian ketahui tentang sijjin? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu.
Jadi si jin itu gimana? Tidak ada yang tahu. Tapi Allah SWT mengabarkan bahwa itu adalah si jin, dan kitab Abrar itu di dalam si jin. Dan secara tafsir mengatakan ada empat tadi, tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, dan sempit. Kemudian apa? Di bawah apa namanya? Di bawah bumi, di lapisan yang terbawah. Maka kondisi itu adalah kondisi yang paling mengerikan, dan di dalam neraka. Lalu kitabul marhum. Nah, kitabul marhum ini adalah bukan penjelasan si jin. Jadi si jin itu, maaf. Jadi ini kitabul marhum itu, ini kembalinya ke sini. Kembalinya kemana? Bisa dipaham? Di sini kan ada ya. Inna kitabal fujjar, ada kitab ya. Kitab ini di sijin, ya, di sijin. Nah, kitab ini di mana? Kitabum markum. Kitabum markum. Apa markum? Ada tiga arti markum. Markum artinya adalah maktub. Maktub artinya tertulis. Jadi kitab itu kitab yang sudah tertulis isinya, dan isinya adalah semua amalan apa? Semua amalan fujar itu tadi. Maka sekecil apapun tertulis. Yang kedua, markum artinya adalah ditandai. Artinya apa? Kitab kita tidak akan ketukar dengan yang lain. Markum, ditandai. Ya. Kitabnya tidak akan tertukar. Jangan sampai nanti di akhirat protes. Ini bukan kitab saya, ketukar. Oh. Enggak akan ada yang tertukar. Kalau di hari ini ibu tinggalkan bukunya, besok bisa ketukar dengan orang lain ya. Tapi di sana markum juga bisa berarti, markum itu dari rokem. Rokem itu artinya nomor. Jadi semua sudah ada apa? Dan yang terakhir, kenapa? Nah, yang terakhir maktum, yaitu sudah di apa? Sudah di khatam, sudah di stempel, sudah di apa namanya? Apa? Ya, ditutup, jadi tidak akan pernah berubah lagi. Sudah rekaman itu atau catatan itu sudah di apa kalau kita? Iya, disegel. Hah? Tidak akan pernah tertukar lagi, ya. Maktub, khatam disegel ya, bahasa Indonesianya disegel. Jadi kitabun markum artinya adalah maktub, tertulis, semua amalan itu tertulis. Kitabun markum artinya dinomorin, ditandai, ya. Kitabun markum artinya maktub, artinya sudah dicatat semuanya, sudah lengkap dan sudah tersegel, tidak ada yang terselip atau salah. Kitab itu benar-benar menulis dan mencatat semua yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah salah salah beri atau salah ambil ya. Kitabum markum. Wailun yauma idzin lil mukadzibi. Wailun yauma idzin lil mukadzibi. Celakalah, neraka wailah pada hari itu bagi orang-orang yang mukadzib, yang mendustakan. Mukadzib, yang mendustakan. Siapa itu orang yang mendustakan? Alladzi yukadzibu biyaumiddin. Alladzi yukadzib biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Apa hubungannya antara al-mutaffifin dengan al-mukadzibin? Apa hubungannya antara tadi apa al-mutaffifin dengan al-mukadzibin?
Apa hubungannya Bapak dan Ibu? Al-mukadzibin itulah yang berani menjadi mutaffif. Orang yang mendustakan itulah yang berani berlaku curang. Kalau orang tidak mendustakan yaumuddin, maka dia tidak berani berlaku curang. Mengapa orang berani curang? Mengapa berani mengambil hak orang lain? Mengapa berani mencuri? Mengapa berani menzalimi? Mengapa berani menyakiti? Karena mereka adalah orang-orang yang mukadzib, mendustakan yaumuddin. Yukadzib biyaumuddin. Apa yang didustakan? Yang didustakan adalah yaumuddin, hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari di mana semua yang menjadi hak kita akan diberikan kepada kita, dan yang menjadi hak orang lain akan diberikan kepada orang lain, yang menjadi balasan bagi kita akan diberikan kepada kita, dan yang akan menjadi balasan bagi orang lain akan diberikan kepada orang lain. Din, sudah saya jelaskan beberapa kali, din, dainunah, din, adalah apa? Artinya bahasa Indonesia agama juga berarti adalah dain, adalah apa? Hutang, juga berarti adalah komitmen, dan berarti balasan. Maka yaumuddin adalah hari di mana semua komitmen kita dibalas. Yang komit dapatkan komitmennya, yang tidak komit mendapatkan balasannya. Maka yaumuddin adalah semua diukur dan dibalas sesuai dengan ukuran. Semua diukur dan dibalas sesuai dengan ukuran, dan tidak ada seorang pun dizalimi pada hari itu. Maka kalau seandainya seseorang mengimani hari ini, Bapak dan Ibu, maka tidak mungkin dia akan menjadi mutaffif. Gak mungkin menjadi orang yang curang. Makanya suatu ketika ada orang yang kerja itu selalu pakai bohong. Ya, Ibu, siapapun di antara kita kalau bisnis, kalau apa, jangan pakai bohong. Ya, kalau dapat pesanan, kalau enggak bisa seminggu, jangan bilang seminggu. Suatu ketika ada orang yang bisnis begitu, saya nasihati langsung, "Bapak, udah umurnya udah tua," gitu. Apa yang akan didapatkan dari usaha yang selalu dengan apa? Dengan bohong. Ya? Betul. Ya, ya kita banyak itunya. Ya, jadi misalnya ngambil upah gitu, lalu kita bohong, nanti seminggu jadi kok. Tahu-tahu dua minggu belum jadi. Ya. Atau ya itu tadi. Janjinya dikasih A, lalu kita kasih barang yang B. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapat? Yang na'udzubillahnya, mohon maaf Bapak dan Ibu, umurnya juga udah sepuh. Gak ada lagi yang di apa? Yang diharapkan dari itu. Ya jangan, bukan berarti kalau muda-muda boleh bohong, gak begitu ya. Gak ada yang kita dapatkan dari kebohongan itu, dari kecurangan. Kenapa berani kita melakukan itu? Kira-kira Ibu, sebanding gak neraka dengan nilai barang yang kita dapatkan dari orang yang kita bohongin? Misalnya dia ngupah bikin baju misalnya, harganya 1 juta. Sebanding gak harga 1 juta dibandingkan dengan dosanya? Mengapa orang memilih dosanya dibandingkan dengan 1 juta? Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, kalau saya gak bohong gak ada yang ngupah, Ustaz. Kalau saya bilang seminggu gak bisa, dia pergi ke tempat lain." Gimana tuh, Bu? Boleh gak alasan begitu ya? Boleh gak alasan begitu ya? Kalau saya jujur gak ada yang beli.
Orang yang nimbangin kurang, kenapa ditimbang kurang ditimbangin? Kalau saya jual sesuai dengan harga, mahal nggak datang. Maka saya murahin. Karena saya murahin malah apa? Timbangannya dikurangi. Nah, gara-gara timbangan dikurangi jadi orang beli. Oh, apa namanya? Gara-gara harganya murah, timbangan kurang jadi orang beli. Bapak dan Ibu, kita selalu tertipu dengan apa yang kita lihat. Dapat 1 juta, tapi itu adalah haram. Apa yang sebenarnya yang kita terima itu, Ibu? Bapak, 1 juta tapi haram. Apa yang kita terima itu? Api. Yang kita terima itu apa? Api. Cuman kita tertipu karena yang kita lihat apa? Uang 1 juta. Apa yang saya maksud dengan api? Api neraka. Api itu sifatnya apa, Ibu? Bapak? Membakar, panas. Maka kalau dia masuk ke dalam tubuh, masuk ke rumah, dia akan tetap jadi api dan membakar. Dia akan tetap membakar. Membakar apa? Membakar semua kebaikan kita. Ibadah jadi malas. Untuk berbuat baik, biasanya semakin banyak api itu di rumah, maka semakin gak bisa berubah. Semakin sulit keluar dari yang kita anggap sebagai sebuah keburukan. Semakin banyak itu di rumah, semakin banyak yang haram masuk, maka semakin sulit yang baik-baik keluar dari hidup kita. Kelihatan itu yang sampai sekarang masih menjadi banyak orang juga ternyata meyakini. Cari yang halal, yang haram aja susah. Mau cari yang halal. Jangan idealis lah. Kenapa halal itu menjadi susah bagi dia? Kenapa? Bapak? Kenapa? Karena seluruh potensi kebaikan itu sudah terbakar dengan yang haram. Dan semakin sulit untuk mendapatkan yang haram. Maka caranya gimana? Caranya gimana? Padahkan. Stop. Maka insya Allah yang halal mulai terlihat. Yang repotnya orang gak berani mademin. Kalau dipademin, nanti gak dapat lagi. Dari mana dapat duit gitu ya. Akhirnya apa? Haram terus. Selalu saya katakan, rezeki itu dari atas, Bapak dan Ibu. Rezeki itu dari atas loh. Dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Nah, kalau yang dari atas biasanya turun, itu pasti apa? Hah? Mengalir ya. Sesuatu yang datang dari atas mengalir ke bawah atau jatuh ke bawah. Nah, saya selalu menglogikakan rezeki itu seperti sesuatu yang disalurkan melalui selang. Lalu kita tinggal membuka keran. Nah, ternyata keran itu, Ibu-ibu, ada bermacam-macam keran. Ada keran haram, ada keran halal, ada keran ragu-ragu, ada keran abu-abu gitu. Tinggal mana yang kita buka. Nah, Ibu-ibu, kalau airnya di sini 1 liter, ada berapa keran? Kalau kita buka 2 keran, berarti ngalirnya dari berapa keran? 2. Kalau kita buka 2 keran itu, yang satu keran haram, yang satu keran abu-abu, dia ngalirnya dari keran mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa keran halal tidak ngalir air? Enggak dibuka. Kalaupun dibuka keran halal, maka keluarnya dari mana? Dari 3. Yang halal keluar, yang apa? Haram keluar, yang abu-abu juga keluar. Bagaimana supaya keran halal saja yang ngalir? Hah? Gimana supaya keran halal aja yang ngalir? Tutup keran haram, tutup keran abu-abu. Kira-kira jumlah yang turun 1 liter enggak? 1 liter enggak? 1 liter juga. Cuman masalahnya kita, kalau ditutup nanti dapat apa ya? Jadi sederhana logikanya, terlalu banyak keran yang gak jelas dibuka semua, yang haram, yang halal pun keluar, cuma gak maksimal.
Maka ketika kita berani, enggak jelas tutup, enggak jelas tutup, yang ini akan maksimal. Itulah logika rezeki. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, jumlahnya tidak berkurang dan tidak bertambah. Markum, maktum, udah di apa? Enggak akan ada yang matok, enggak akan ada yang ambil. Tinggal kita keran yang mana yang kita buka. Makanya sebab itu kita selalu berdoa apa? Allahumma agnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Allahumma agnina, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal yang membuat aku tidak lagi mau menoleh kepada yang haram. Bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Dan hanya berharap darimu, berharap anugerahmu, dan tidak akan berharap kecuali darimu. Maksudnya apa? Stop keran yang lain, tinggal hanya satu keran. Insya Allah rezeki yang sudah markum, sudah maktum, sudah di apa? Distempel, sudah disegel, tidak akan berubah, itu akan turun persis jumlahnya, tidak kurang, tidak nambah. Saya kira itu dulu untuk hari ini, ya. Sampai alladzina yukadzibuna biddin, nanti berikutnya kita akan bahas wa ma yukadzibu bihi illa, sifat-sifat orang-orang yang mukadzib biddin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.